Sementara itu, Presiden terpilih Joko Widodo berziarah ke makam ayahanda dan kerabatnya di Solo, Jawa Tengah. Dalam ziarah itu, Jokowi didampingi ibundanya Nyonya Sujiatmonoto Miharjo. Joko Widodo ziarah ke makam mertuanya Ngadio di TPU Bonoloyo, Kecamatan Banjarsari, Solo. Istri dan anak-anak Jokowi tidak mendampinginya. Yang mendampingi hanya ibunda dan salah seorang adik kandung Jokowi. Setelah berdoa, Jokowi menaburkan bunga di pusara mertuanya. Tradisi ziarah ke makam kerabat dilakukan Jokowi dan keluarganya setiap menjelang Ramadan dan setelah Lebaran. Sebelum ke makam mertuanya, Jokowi ziarah ke makam ayahanda Wijiatmo Noto Miharjo di Dusun Mundu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Tadi ke tempat saya, Karyoso itu, terus juga ke tempat yang saya, yang di Gudang Kerjo di Keragan, terus ini di Mertua. Selain ziarah ke makam kerabat pada libur Lebaran ini, Jokowi bersilaturahmi dengan kerabatnya di Solo, Jawa Tengah. Budi Kusuma, kontributor Berita 1 TV, Solo, Jawa Tengah.